A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Khairi Channel rahimakumullah. Salah satu keimanan kita kepada hari akhir, salah satunya bicara tentang adanya Ya'juj dan Ma'juj. Tetapi kisah Ya'juj dan Ma'juj juga sangat erat kaitannya dengan seorang raja yang sangat besar kekuasaannya, yang Al-Quran mengkisahkan walaupun hanya sedikit, yakni tentang Raja Dzulkarnain yang terdapat dalam surah Al-Kahfi. Kenapa disebut Dzulkarnain? Hidup di zaman siapa dia? Kemudian apa sepak terjangnya? Dan apa hubung kait beliau dengan Ya'juj dan juga Ma'juj? Bicara tentang kisah Dzulkarnain dulu sebelum kita masuk kisah Ya'juj dan Ma'juj. Adapun anak muda yang berkeliling dunia sampai mencapai ujung barat dan ujung timur, ujung selatan dan ujung utara adalah Dzulkarnain, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mereka bertanya-tanya kepadamu tentang siapa Dzulkarnain?" Kata Allah, "Katakan ya Muhammad kepada mereka, saya akan cerita. Saya akan bacakan kepada kalian sedikit dari cerita Dzulkarnain." Cerita tentang Dzulkarnain, tidak ada penguasa yang mampu menguasai sebagian besar dunia kecuali hanya 4 orang saja, yang 2 mukmin dan 2 lagi kafir. Pertama yang mukmin adalah Raja Sulaiman alaihi salatu wassalam, kemudian yang kedua Dzulkarnain. Adapun yang kafir, yang pertama adalah Namrud dan yang kedua Bukhtannasar. Ada yang mengatakan Al-Iskandar Al-Makduni, tapi yang masyhur adalah Bukhtannasar dan keduanya kafir. Baik Namrud ataupun Bukhtannasar yang menghancur luluhkan Palestina pada saat itu. Salah satunya adalah Dzulkarnain. Dia penguasa yang berhasil menguasai barat dan timur, selatan dan utara, sehingga kemudian menjadi khilaf. Apakah dia seorang nabi? Apakah dia seorang wali? Ataukah dia malaikat? Ada yang mengatakan dia seorang nabi berdasarkan zahir Al-Quran, karena dia diperintah Allah untuk menyampaikan wahyu Allah. Siapa yang beriman maka akan diperbaiki, siapa yang kufur maka akan disiksa dan diazab. Tetapi pendapat yang masyhur, dan ini pendapat yang banyak dikuatkan para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, mengatakan bahwa dia adalah rajulun soleh, orang yang sangat soleh sekali, dan dia seorang raja dan penguasa dunia. Itulah Dzulkarnain. Lalu, hidup di masa siapa Dzulkarnain ini? Ini salah satu pendapat Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam Fatawa Nur ala Darbi, bahwa Dzulkarnain itu hidup di masa Nabiullah Khalilul Rahman Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi, dia hidup di masa Nabiullah Ibrahim, bahkan dia pernah tawaf bersama Ibrahim dan juga Ismail di Ka'bah. Bahkan dikatakan Ibrahimlah yang menjadikan Dzulkarnain ini masuk ke dalam agama Tauhid, yang dengan itu akhirnya Dzulkarnain berdakwah keliling dunia, di mana Ibnu Utsaimin mengatakan huwa malikul solihin kana ala ahlil khalili Ibrahim. Dia adalah raja yang soleh, hidup di masa Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bahkan dikatakan dia pernah tawaf bersama Ibrahim di Baitullah, Allahu alam. Itu perkataan dari Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Baik, kenapa dia disebut Dzulkarnain? Zu itu artinya pemilik, Karnain itu 2 tanduk. Kenapa disebut pemilik 2 tanduk? Ada yang mengatakan bahwa kenapa raja tersebut digelari pemilik 2 tanduk, atau dalam bahasa Arabnya Dzulkarnain. Disebut Dzulkarnain karena dia ketika berdakwah mengajak manusia ke dalam tauhid, maka dia berjalan ke arah barat sampai ujung terbenamnya, dan ke arah timur sampai tempat terbitnya. Dan tempat terbit serta tempat terbenamnya disebut Qarnay Syaitan, 2 tanduk syaitan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jangan kalian sholat ketika terbit matahari dan ketika terbenam matahari, karena ketika itu muncul 2 tanduk syaitan.
Maka ketika Zulkarnain berdakwah sampai ujung barat, sampai terbenam matahari, bahkan sampai ujung timur, sampai terbitnya matahari, berarti dia melakukan kedua perjalanan, kedua tanduk syaitan, sehingga akhirnya dia digelari sebagai raja pemilik dua tanduk ataupun Zulkarnain. Ini yang paling dekat berdasarkan nas Al-Quran. Bagaimana perjalanan beliau ke ujung barat dan timur itu? Perjalanan Zulkarnain ini adalah perjalanan yang luar biasa. Seorang raja yang seluruh kekayaannya, seluruh hidupnya hanya untuk mengajak manusia kepada tauhid. Ada sebuah asar dari Tujumanul Quran, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Walaupun asar ini fihi nazar, ada pandangan para ulama bahwa usia dakwah daripada Zulkarnain itu 500 tahun. 500 tahun ia berdakwah. Toib, itulah sedikit mukadimah tentang siapa Zulkarnain. Di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya surah Al-Kahfi, ayat ke-83, Allah katakan, Yas'alunaka 'an Zulkarnaini. Mereka bertanya-tanya kepadamu ya Muhammad tentang siapa Zulkarnain itu. Kul sa'atlu 'alaikum minhu jikra. Katakan ya Muhammad, saya akan bacakan kepada kalian minhu, dari sedikit kisahnya saja. Jikra, penyebutannya tidak banyak, hanya sedikit. Kemudian Allah mengatakan, Inna makkanna lahu fil ard, wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada Zulkarnain. Makkanna, itu artinya kekuatan, kekuasaan, kehebatan untuk menjadi raja. Apa sebabnya? Sebabnya, wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan kami telah memberikan kepada Zulkarnain ini jalan untuk mencapai segala sesuatu yang dikehendakinya. Dan kami telah memberikan kepada Zulkarnain ini jalan untuk mencapai segala sesuatu yang dikehendakinya. Pokoknya segala sesuatu yang dikehendaki Zulkarnain ada jalannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Zulkarnain untuk kepentingan dakwah. Ini yang menjadikan Allah makanna lahu fil ard. Kami berikan kekuasaan yang besar di permukaan bumi kepada Zulkarnain ini. Maka mulailah Zulkarnain mengikuti satu jalan. Allah mengatakan, perhatikan ini, perjalanan pertama Raja Zulkarnain dijelaskan di dalam surah Al-Kahfi ayat 86. Saya langsung ke artinya saja, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari. Jadi beliau mengarah ke arah barat karena terbenam matahari di situ. Dan di sini Allah mengatakan Ainin Hamiyah, maksudnya lautan yang menghitam seperti lumpur hitam. Karena matahari ketika tenggelam, lautan menjadi kelihatan hitam. Nah, muncul malam, itulah disebut Ainin Hamiyah. Dan itu sudah pada ujung daripada barat, karena sudah tidak ada jalan lain. Selebihnya tidak ada tanah lagi, semuanya adalah lautan saja. Sampai akhirnya di ujung barat, ketemu sebuah kaum yang tidak punya agama, kaum yang zalim, dan tidak ada kezaliman yang paling besar melainkan kesyirikan, kaum yang sangat pendosa, melakukan keharaman, pencuri, pembunuh. Didapatinya kaum di daerah barat seperti itu. Makanya Allah mengatakan di dalam ayat ini, ya Zulkarnaini, wahai Zulkarnain, wahai Raja Zulkarnain, terserah engkau apakah engkau mau menghukum orang-orang jahat ini, orang-orang zalim ini, orang-orang yang tidak beriman ini, ataukah engkau mau berbuat baik kepada mereka, terserah. Maka Zulkarnain mengatakan, adapun orang yang zalim, adapun orang yang menyekutukan Allah, yang suka membunuh, yang suka mencuri, yang suka melakukan keharaman, kami akan azab dia, kami akan hukum dia. Setelah itu kami serahkan kepada Rabb-nya. Kelak Rabb-nya akan mengazabnya, boleh jadi lebih dahsyat dibandingkan azabku kepada mereka. Tetapi sebaliknya, adapun yang nurut dengan perintahku lalu akhirnya mereka beriman, beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Dan kami katakan kepadanya, dari perkara kami, kami mudahkan segalanya. Inilah yang pertama, perjalanan Zulkarnain ke arah barat. Baru kemudian Allah mengatakan summa atba'a sababa. Baru kemudian Zulkarnain berjalan ke arah lain. Ke arah mana? Allah mengatakan sampai ketika Zulkarnain sampai di arah terbitnya matahari,
Zulkarnain sampai di ujungnya terbit, artinya arah timur, karena terbitnya matahari di sebelah timur, maka ketika kemudian dia menempuh jalan, dia mendapatkan sebuah kaum, sekelompok umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari, umat yang sangat terbelakang, tidak punya rumah, tidak berpakaian. Lah, di zaman Zulkarnain ini, ternyata ada kaum dari arah timur itu tidak pakai apa-apa. Auratnya nampak, gak punya rumah. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana Zulkarnain diberikan kemampuan oleh Allah untuk memperbaiki umat itu. Pelan-pelan Zulkarnain mengajarkan bagaimana cara membuat rumah, kemudian bagaimana cara berpakaian, kemudian diajak beriman kepada Allah. Akhirnya mereka beriman kepada Allah lewat dakwah Zulkarnain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Summa atba'a sababah." Kemudian Zulkarnain memilih jalan yang selanjutnya, jalan lagi ke arah lain. Hingga apabila Zulkarnain sampai di antara dua buah gunung yang sangat tinggi dan besar, dan dia mendapati di hadapannya sebuah kaum yang hampir-hampir kaum itu tidak paham apa yang diucapkannya. Bahasanya susah dipahami. Rupanya Zulkarnain paham keinginan mereka. Apa keinginan mereka dikemukakan di dalam Al-Quran. Qalu, mereka berkata ini keinginannya. Ya Zulkarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard, fahal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'al bainana wa bainahum sadda. Ini keinginan mereka. Zulkarnain diminta oleh mereka, mereka itu dalam waktu-waktu tertentu datang, Ya'juj dan Ma'juj. Mereka membuat kerusakan, membunuh, membantai, merampok, memperkosa, memperlakukan anarkis. Mereka brutal, mereka bengis. Makanya kelak di akhir zaman, fitnah Ya'juj dan Ma'juj itu berbeda dengan fitnah Dajjal. Dan fitnahnya binatang yang keluar dari perut bumi, Dabbah. Lah, fitnahnya Ya'juj dan Ma'juj itu beda. Dia hanya taunya ngerusak bumi saja, membunuh dan membunuh. Bahkan di akhir zaman bukan hanya membunuh, tapi memakan bangkai orang yang dibunuhnya, kaum kanibal Ya'juj dan Ma'juj ini. Jadi dahsyat fitnah-fitnahnya ini nanti akan keluar di akhir zaman. Makanya kaum ini sangat merengek kepada Zulkarnain, minta tolong agar Zulkarnain memisahkan mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj ini. Makanya dia mengatakan, wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu dia merusak bumi. Tetapi Zulkarnain hanya mengatakan, fa'iluni biquwatin aj'al bainakum wa bainahum rodma. Tetapi tolong bantu aku, sediakan orang-orang kuat di antara kalian untuk kerja bakti bersamaku. Nanti akan kujadikan di antara kalian dengan Ya'juj dan Ma'juj itu dinding pemisah, tembok, supaya mereka tidak menyerbu kalian lagi. Inilah jiwa besar seorang pemimpin, membangun sebuah bangunan yang luar biasa yang belum pernah dibangun oleh orang-orang sebelum dan setelahnya. Bahkan bangunan itu sendiri tidak ada yang tahu. Sampai sekarang tidak ada yang tahu, hanya mengira-ngira saja, mungkin di sini, mungkin di situ. Sebagian para ulama seperti Lajnah Daimah dan juga Syekh bin Baz rahimahullahu taala, ketika ditanya tentang di mana sebenarnya benteng yang dibangun Zulkarnain itu yang mengurung padanya Ya'juj dan Ma'juj dan akan keluar di akhir zaman, maka Syekh bin Baz hanya mengatakan min kibalil masrik, hanya mengatakan dari arah timur kota Madinah. Kalau antum di Madinah berarti ke arah timurnya. Kemudian diisyaratkan ke daratan Cina. Ada yang mengatakan bahwa benteng itu terletak di daerah daratan Armenia. Itu sebagian ulama mengatakan seperti itu, tetapi sekali lagi tidak bisa ditegaskan tepatnya seperti itu. Cuma dari arah timur, dia belum keluar dan dia sekarang berada di balik tembok dan kelak akan dikeluarkan oleh Allah di akhir zaman. Tidak sekarang, di akhir zaman, karena Ya'juj dan Ma'juj itu Allah keluarkan setelah Allah hancurkan bentengnya. Itu ketika setelah Isa ibn Maryam turun. Itu pun setelah terbunuhnya Dajjal. Dajjal dibunuh dulu, baru setelah itu selang beberapa waktu Isa dan kaum muslimin diuji lagi oleh Allah. Tiba-tiba runtuh tembok atau dinding yang sudah dibangun Zulkarnain.
Akhirnya dari situ mingkuli haza bin yansilun, maka mereka keluar dari benteng itu seperti bah yang turun dari bukit saking banyaknya jumlah mereka. Berkeluaran semuanya sangat mengerikan. Karena dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu an, di antara mereka Ya'juj dan Ma'juj itu dikisahkan bahwa tidak mungkin mati seorang Ya'juj dan Ma'juj itu kecuali kalau seandainya mereka telah mendapatkan 1000 keturunan barulah ia mati. Dan itulah apa yang disabdakan Rasul, akan muncul sebuah kaum yang tidak bisa diperangi. Jadi kaum Ya'juj dan Ma'juj ini tidak bisa diperangi. Makanya wahai Isa, selamatkan kamu dan selamatkan dari sebagian yang selamat dari kaum muslimin. Akhirnya Isa dan kaum muslimin pun menyembunyikan diri di Bukit Tur. Lah, akhirnya Zulkarnain ini membuat benteng yang sangat kokoh sekali. Kemudian sifat bentengnya, Zulkarnain berkata, berikanlah kepadaku potongan-potongan besi. Sehingga kalau besi itu sudah sama rata dengan puncak gunung, besi itu ditancap-tancapkan, kemudian dilas satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi sebuah benteng. Kemudian ketika tinggi besi itu sama dengan gunungnya, berkata Zulkarnain, tiupkanlah api. Sehingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berikanlah kepadaku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke besi panas tersebut. Kokoh sekali. Inilah dinding yang tidak bisa dijebol. Sampai Ya'juj dan Ma'juj sendiri tidak bisa jebol dinding itu. Dan subhanallah, karena kokohnya benteng itu, Ya'juj dan Ma'juj itu setiap hari melobanginya untuk keluar dari situ. Jadi kalau di pagi hari dia datang dengan kumpulan-kumpulan arsitek khusus yang melobangi gua itu dari kalangan Ya'juj dan Ma'juj, mereka ngebor itu dengan alat yang mereka punya. Ketika sudah kelelahan dan waktu sore kemudian mereka kembali lagi ke rumah mereka. Besoknya bolongan itu balik lagi ke asalnya, utuh lagi, dan seperti itu hampir mereka putus asa karena tidak bisa melubangi dan tidak bisa keluar dari pintu gerbang itu. Sampai akhirnya di akhir zaman, ketika pemimpin Ya'juj dan Ma'juj itu hendak memimpin untuk melubangi dan keluar dari benteng itu, kata pemimpinnya, besok kita akan kerja lagi, insya Allah. Pemimpinnya diilhamkan untuk mengucapkan insya Allah, subhanallah. Ketika pemimpinnya diilhamkan untuk mengucapkan insya Allah, jebol benteng itu. Akhirnya mereka keluar, sehingga ketika mereka turun dari bukit itu dan mengarah ke Palestina, kemudian yang pertama mendarat di sebuah danau Tiberias atau danau Buhaira, diminum itu kelompok yang pertama, yang paling depan. Yang tengah dan belakang ketika sampai di danau itu sudah gak kebagian air saking banyaknya Ya'juj dan Ma'juj ini. Padahal danau itu bisa menghidupi jutaan jiwa yang ada di sana. Habis sekali teguk gelombang yang pertama, habis ludes saking banyaknya Ya'juj dan Ma'juj itu. Itulah kilasan daripada cerita Zulkarnain. Insyaallah berikutnya kita juga akan membahas ketika Ya'juj dan Ma'juj ini keluar, kerusakan apa yang mereka perbuat dan bagaimana cara ia mati. Semoga video ini bermanfaat, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.